Oke, assalamualaikum dan selamat sore. Oke, hari ini saya akan tukar ya kampas mesin 63 cc Kosi ya. Untuk mesin ini semua menggunakan mesin 328 ya, mulai dari mangkok kelas sampai karburatornya ini pun punya mesin 328 ya. Menggunakan mesin 328 semua kalau yang ini bisa ya. Ini, nah ini sangat kecil ya, 328. Nah, ya. Dan ringan ya, masalahnya kan kalau 328 itu kan batangnya pendek. Habis. Untuk buka kelas ini ada dua cara ya. Yang satu dibuka tengah, yang kedua buka skrunya, buka bautnya saja ya. Jadi saya lebih baik buka bautnya saja lah, buka baut kiri kanan dibandingkan saya buka tengah-tengahnya itu. Ya. Tanya ini. Nah, gini. Ini yang lama, ini yang lama, ini yang baru. Oke. Seperti biasa kita pasang lagi nih ringnya nih. Dua. Mana yang baru? Ini punya mesin 328 ya. Ini kita pasang. Ini mangkok kelas nih punya 328 ya. 328 sampai sana tuh punya 328. Dan ini karburatornya pun juga punya mesin 328. Ya. Oke, kita tekan dulu ya minyak sedikit-sedikit, tidak terlalu kuat, tidak terlalu pol, tidak laju. Nah, kita tekan slow-slow kan. Nah, tidak terlihat apa-apa ya, semua oke-oke saja, biasa-biasa saja kan. Tapi nanti perhatikan ketika saya tekan minyak kuat ya, saya tekan minyak kuat, apa yang akan terjadi ketika mesin rumput Kosi 63 cc ya, menggunakan sepepat mesin rumput model 328, apalagi yang model Cina, model murah-murah.
Oke, di bagian ini saya sudah mulai agak kuat sedikit minyak ya, lebih dari setengah. Dan lihat dari segi fleksibel hose-nya sudah mulai lentur-lentur dan minyaknya pun mulai tersendat-sendat ya. Sebab kalau kita menggunakan karburator 328 itu kan punya lubang anginnya itu cuma kecil, jadi agak-agak semput di situ, agak bobok. Oke, dari sini kita tahu ya, kalau kita menggunakan punya mesin 328 hose-nya, dia sampai melengkung sebab dia lembut ya. Oke, sekarang kita perlahankan, coba lihat baik-baik hose-nya. Ya, apalagi mesinnya itu hose-nya hose yang murah. Dia akan jadi seperti ini bila kena tekanan minyak yang kuat atau gas yang besar. Nah, dia hose-nya atau flexible hose, dia akan jadi seperti itu. Tapi kalau slow, ya oke. Coba perhatikan pada flexible hose-nya ya, sampai muter-muter, melengkung-melengkung, tak keru-keruan, coba lihat. Sebab apa? Mesinnya ini terlalu laju dan istilahnya hose-nya ini tidak memadai ya untuk mesin 328. Sangat-sangat lentur. Jadi ya seperti itulah. Tapi kalau kita menggunakan itu perlahan-lahan atau tekan minyak itu hanya separuh, setengah, nah itu tidak ada masalah. Tapi kita kalau kita tekan sampai penuh, sampai habis, ya jadinya akan seperti itu. Ya, bukannya tidak boleh menggunakan spare part 328, boleh. Tapi efeknya ya seperti ini.